Cafea y Highlights. Motivación. Halo Sobat KVDAI. Sobat, tahu nggak kalau motivasi bisnis adalah suatu hal yang harus ditanamkan pada diri setiap pengusaha? Banyak orang yang bercita-cita dan ingin berkarir sebagai entrepreneur, namun beberapa mungkin belum memulai langkahnya. Bisa karena bingung, bisa pula karena tak memiliki motivasi yang kuat. Apakah Sobat salah satunya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KVDAI ya, agar tidak tertinggal informasi menarik lainnya. Nah, ini dia tips menggali dan menumbuhkan motivasi bisnis. Miliki keyakinan yang besar. Keyakinan adalah dasar motivasi kita dalam memulai bisnis yang kuat. Niat serta keyakinan menjadi pondasi utama dari bisnis yang kita jalankan. Yang perlu sobat lakukan hanya meyakini bahwa apa yang sobat pasarkan pasti sudah ada konsumennya. Dan mencari jalan agar brand kita bertemu dengan jodoh atau konsumennya. Jangan menunda-nunda. Salah satu kebiasaan buruk yang cukup sering dilakukan adalah menunda. Banyak alasan dan menunda bisa jadi salah satu faktor penurun motivasi sekaligus penghambat bisnis. Semakin ditunda, maka perjalanan menuju sukses akan lebih lama. Mulai saja dulu, perbaiki segala yang kurang sambil berjalan. Karena kalau menunda, sobat tidak pernah tahu harus mulai memperbaiki dari hal apa. Fokus dan konsisten. Kunci sukses pebisnis berikutnya adalah fokus dan konsisten. Berbisnis memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Di hadapan kita nanti akan terhampar perjalanan panjang yang mungkin dapat menurunkan semangat, motivasi, dan daya juang. Satu yang perlu diingat, fokuslah pada tujuan. Nah, Sobat KVDAI, itu dia cara menumbuhkan motivasi bisnis yang kuat dalam diri. Semoga bisa semakin menguatkan setiap langkah usaha Sobat ya. KVDAI Highlight, setiap hari di KVDAI 24/7 Online Radio. KVDAI Highlight dipersembahkan oleh Komunitas Voiceover, Dubber, dan Announcer Indonesia. You are listening KVDAI Online Radio. KVDAI Online Radio. KVDAI One Voice, One Family. KVDAI Online Radio. One Voice, One Family.